tentang ijazah Pak Jokowi sebentar lagi akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta. Di sini ada tiga kawan Pak Jokowi yang pernah menjadi kawan sekolah di SMA. Pertama dengan Bapak, Pak dengan Bapak siapa ini? Pak Sudirman. Pak Sudirman. Ya. Pak Sudirman, bagaimana kesaksian bahwa Anda sebagai teman Pak Jokowi waktu SMA? Ya, saya jelaskan aja lah. Ini kan simpang siur terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi. Kalau saya memang teman beliau dari kelas 1, 2, 3. Satu kelasnya waktu kelas 3. Pada saat kita lulus, memang nama sekolahnya distempel ijazah, yaitu SMPP dalam kurung SMA 6 Solo. Pertanda tangan Bapak Dr. Andes Sukijo sebagai kepala sekolah. Itu yang kita dapatkan. Monggo dicek secara kebenarannya. Terima kasih. Bapak waktu itu satu kelas betul ya? Ya, kelas 3. Kelas 3? IPA 3D, 3B. IPA 3B? Ya. Iya. Berapa orang waktu itu satu kelas? Kalau nggak salah kurang lebih 41. 41 orang? Iya. Kawannya? Iya. Yang paling terkesan dari Bapak apa ini? Dari Pak Jokowi? Beliaunya sangat pintar. Selalu juara kalau ada pengumuman, dulu kan ada IPA IPS. Iya. Kalau semester pengumuman dia selalu, beliaunya selalu juara. Dan ya, kalau saya pinta, dia sangat cerkep dan sangat hati-hati. Itu aja. Oke. Ya, Bapak asli dari? Solo juga. Dari Solo, ini datang ke sini? Enggak, saya ada di Jakarta. Oh, Bapak bekerja di Jakarta? Iya. Oke. Ah, ini dengan Bapak siapa? Saya Laude Muhammad Mastari, berasal dari Sulawesi Tenggara di Kendari. Sudah tentu saya datang di sini untuk prihatin menyaksikan persidangan ini karena saya sekelas dengan Pak Jokowi. Sekelasnya mulai dari kelas 2, kelas 3 sampai tamat. Ya, Bapak kan Sulawesi, ya juga logatnya juga lain dengan orang Jawa. Waktu itu bagaimana itu? Ya, sudah tentu ada yang berkesan. Sebenarnya saya waktu datang memang belum pandai bahasa Jawa, sehingga kadangkala beliau ini mencandain saya dengan pakai bahasa Jawa dan saya tidak ngerti. Sehingga saya bertekad untuk belajar bahasa Jawa, kurang lebih 3-4 bulan saya pandai berbahasa Jawa. Berarti waktu itu sekelas dengan Pak Jokowi, Anda sering di ini ya, dikerjain sama Pak Jokowi bahasa Jawa. Benar. Apa kira-kira? Jadi saat yang paling ingat. Yang saya paling ingat waktu untuk menegur teman wanita disebut dengan aku Trisno Kowe. Selamat pagi, aku Trisno Kowe. Jadi itu yang teringat buat saya. Kemudian ya, yang lainnya adalah beliau itu orangnya pendiam sebenarnya. Walaupun orangnya cakap, pandai, tapi tenang orangnya, pendiam. Dia saya ingat naik motor RX King. RS. Saya naik sepeda. Oh, Anda naik sepeda? Naik sepeda, beliau itu naik motor RS, sering diikuti belakang sepeda saya dan didorong. Itu berkesan buat saya. Kalau kita pulang sekolah jam 2 panas-panas didorongnya pakai sepeda. Oh, maksudnya Pak Jokowi pakai motor, sepeda Anda didorong. Betul. Oh, pakai kaki Pak Jokowi. Betul. Mungkin maksudnya biar cepat. Biar ya, cepat gitu ya. Siang pulang. Itu yang berkesan buat saya. Beliau itu orangnya keren. Berarti dari dulu Pak Jokowi kaya dong? Kalau udah pakai motor, Bapak pakai sepeda? Enggak, SMA sudah banyak yang pakai motor. Saya pun juga pakai motor. Tapi kelasnya kalau udah pakai motor kan udah lumayan itu. Begini, saya kan orang jauh perantau. Iya. Orang tua saya sanggupnya mungkin kan di sepeda. Jadi jangan melihat satu sepeda satu motor bahwa itu sudah lebih kaya. Jadi bukan dilihat dari sisi itunya. Memang saya perantau jauh dan saat itu orang tua membelikan sepeda agar lebih tenang pergi bersekolah. Iya, Pak. Terkait ijazah yang ditudingkan ramai sekarang kan persidangan nih, persidangan perdana tentang ramai ijazah Pak Jokowi palsu itu, SMA-nya itu bagaimana, Pak? Iya, jadi apa yang dijelaskan kawan saya tadi, kita itu sebenarnya kan namanya sekolah menengah pembangunan persiapan. Sekolah pembangunan persiapan memang sekolah betul. Sekolah menengah pembangunan persiapan, ya. Kemudian akan berubah jadi sekolah menengah ya, atas 60. Jadi itu tahunnya kan. Nah, yang jelas kami sekelas legal,
resmi ijazah kami dikeluarkan oleh Diknas. Oke. Jadi bukan ada kepalsuan itu. Nah, orang yang percaya bahwa itu menurut saya orang yang dibuktikan di pengadilan. Pak, bagaimana tadi jelasnya? Kalau prinsip saya, ijazah kita-kita itu semuanya asli, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak bisa cek, nanti bisa di-shoot salah satu ijazah teman saya, bahwa kita namanya memang sekolahnya di dalam stempel lulusan ijazah itu kan ada stempel, yaitu SMPP kurung garis miring SMA 6, itu aja. Itu artinya memang namanya dua kalau menurut saya. Jadi kalau hanya kapan SMA 6 kok Pak Jokowi pakai SMA 6, dalam ijazahnya sudah tertulis namanya SMA 6. Tetapi resmi clear nama SMA 6 setelah tahun 86. Oke, jadi ketika Bapak sekolah itu SMPP 40 garis miring SMA dalam 6. Kurung, bukan dalam kurung SMA 6. SMA 6. Seluruh persiapan itu kan ya. Iya. Itu aja. Ini bisa Bapak bisa dosen yang teman Bapak. Iya, iya. Oke. Iya, tadi saat kita sudah wawancara Pak bisa di highlight kembali Pak. Ini kan sebelum persidangan ini memasuki persidangan ramai sekali antara yang mendukung dan yang pro terhadap Pak Jokowi. Iya Pak, silakan Pak. Oke, kembali jadi lagi. Saya berada di Jakarta. Ini sebetulnya satu kebetulan saja. Satu kebetulan memang saya ada pekerjaan di Jakarta. Tapi ternyata pada hari ini ada persidangan, makanya saya menghadiri persidangan ini. Kebetulan berkait tentang yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, ijazahnya SMA adalah palsu. Di sini saya menyatakan dengan setegas-tegasnya bahwa ijazah Bapak Jokowi Dodo tidak palsu, karena sama persis dengan yang saya miliki dan telah dijelaskan oleh kedua teman saya tadi. Inilah ijazah yang saya miliki. Ya. Ini Pak, ini kan. Ya, ya, sini ya. SMPP ya, ya Pak, tunjuk di mana? Di mana? Coba tunjuk. Ini kan ada tulisan ya. SMPP. Ya, di situ memang ada tertunjuk tertulis SMPP 40 ya. Iya, garis miring dalam kurung. Dalam kurung SMA 6. Ini tahun milik tahun 1980. 80 masih ya. Seperti itu ya. Ya, Surakarta 30/1980. Kepala sekolah Pak Sukijo. Ini stafnya stempel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini asli ya. Asli. Ini asli punya saya. Bapak ya, punya Bapak milik ya. Saya Bambang Sukijo. Ya, ya, oke. Ya. Ini yang milik Pak Jokowi. Milik Pak Joko, Pak Joko Widodo. Ya. Juga di sini nomornya 008112. Coba kita lihat dulu. Ini nomor induk. Ah, ini nomor induk. Ya. Bapak 008154. Ya. Oke, Pak Jokowi nomor induknya? Oh, ini sama nomor 11 ya. Ya. 008 Pak Jokowi itu nomor induknya? Ya, sama. Ya. Nomor 11 sama. Nah, di sini ya CI gitu. Iya. 008112. Ya, oke. 112 bukan 1112. Oh, 112. Iya, yes. Masuk. Ini masih ingat ya waktu wisuda dulu kan ada wisuda itu Bapak dulu enggak ada wisuda. Enggak ada wisuda zaman dulu. Sudah lulus, sudah lulus. Nah, Pak, kalau dilihat ini memang betul wajah Pak Jokowi bukan ini. Ini wajahnya dong. Apa yang membedakan dengan Pak Jokowi sekarang dengan Pak Jokowi dulu waktu SMA? Ya kalau dulu masih muda, sekarang sudah usia. Saya awas ya, dia dulu rambutnya gondrong sampai bahu. Oh, dulu gondrong? Sampai bahu, ingat saya. Waktu SMA? SMA. Jadi metal ya? Hanya penggemar musik. Saya mau cross-check, hobi Pak Jokowi waktu SMA itu apa? Musik. Musik apa Pak? Macam-macam ya. Pak Jokowi kan suka Metallica gitu ya? Waktu itu saya tidak lihat, tapi yang jelas beliau suka musik ya, suka musik ya, gitu. Orangnya pendiam tapi sering bertanya. Iya. Oke. Okay. Ya, yang paling terkesan terhadap pendidikan waktu satu bangku apa satu kelas ini? Satu kelas. Jadi Bapak bertiga ini satu kelas ya? Saya pada kelas 3 itu kami bertiga satu kelas. Satu kelas. Ya. Kelas 3-nya. Karena saya orangnya pendek, duduk bangku ketiga, beliau orangnya tinggi di belakang. Oh, berarti Pak Jokowi itu di belakang, selalu di belakang. Ya, karena tinggi orangnya. Oh, gitu ya. Suaranya bagaimana? Masih besar seperti dulu, seperti sekarang? Ya, khas besar. Khas seperti itu.
orang tinggi. Tapi banyak pendiamnya. Oke. Tidak sering banyak bicara. Dia pendiam. Banyak bicara. Tetapi kepada teman dalam rangka membantu itu, membantu pelajaran, bukan bantu duit. Membantu karena beliau pinter ya, memberi penjelasan, ngajari itu. Banyak beliau bantu, tetapi pada saat ujian strict sekali, nggak pernah ditanyain, nggak mau. Jadi pada saat belum ujian dulu dijelasin begini-begini. Oke, jadi kalau pas ujian pelit ya? Bukan pelit, beliau komitmen gitu. Oh komitmen, jadi ketika sebelum ujian itu selalu mengajarin. Caranya dikasih tahu, tapi saat, ujian itu dia tidak menengok kiri kanan kepada teman ya? Tidak menengok dan tidak memberi bantuan kepada teman pada saat ujian ya? Iya. Pada saat ujian. Wah berarti gondok ya Pak ya? Ya memang itu artinya kita diminta oleh beliau jika supaya belajar juga. Jangan hanya mengandalkan orang. Intinya gitu. Saya intinya prinsipnya dari itu. Mau membantu sebelum ujian, tapi pada saat ujian, pada waktu ujiannya, didiemin kita itu. Bukan didiemin, diem aja. Diem aja. Ditanya juga nggak pernah noleh. Nggak boleh. Dulu sebutannya bagaimana ke Pak Jokowi? Ya, Pak Joko gitu. Pak Jok gitu. Mas Joko. Kalau saya panggilnya Mas Joko. Jok gitu. Mas Joko. Pak Jokowi kan beliau setelah di wali kota. Oh, setelah wali kota. Berarti dulu tidak ada panggilan Jokowi? Mas Joko. Belum ada. Joko. Jok. Sekarang berani enggak nih? Jangan. Itu lambang negara. Oke. Ini seorang presiden lambang negara mesti kita iya. Oke, Pak. Kira-kira nostalgia apa Pak yang kira-kira yang Bapak ingat dan Pak Jokowi ingat? Kira-kira. Kalau untuk saya ini sangat pribadi sekali. Mohon maaf dalam dan pribadi begini. Saat itu saya kelas 2, kami kelas 2. Bapak saya meninggal dunia. Kemudian yang mengantar saya untuk membeli bunga di pemakaman itu adalah Bapak Joko Widodo. Itu yang sangat kami ingat dengan keluarga kami. Iya. Jadi yang membeli bunga untuk mengantarkan bunga untuk pemakaman saya itu Pak Jokowi itu. Oh Pak Jokowi ya, dengan pakai sepeda motor Yamaha LS warna hijau itu tadi. Oh iya. Oke. Itu seperti itu ya Pak. Kalau Bapak bagaimana nih Pak ya? Iya, saya jelaskan tadi, beliau tahu saya orang luar Jawa. Beliau tahu, dan ada dua hal yang saya ingat kebaikan beliau. Pertama, dia tahu saya orang luar Jawa, maka ketinggalan pelajaran sering dia ajarkan. Ya. Kemudian yang kedua, karena saya belum tahu bahasa Jawa, dia tandain supaya saya termotivasi untuk belajar bahasa Jawa. Dua hal itu yang saya lihat. Terakhir ketemu Pak Jokowi kapan Pak? Waktu kami ujian di saya di Fakultas Kedokteran Hewan, beliau di Fakultas Kehutanan, di ketemunya salat Jumat di Bundaran. Oh jadi Bapak juga lulusan UGM? Siap. Cuma beda fakultas? Beda fakultas. Bapak fakultas apa? Fakultas Kedokteran Hewan. Oh sekarang juga dokter hewan sekarang? Siap. Bertugas di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi. Jadi terakhir ketemu Pak Jokowi setelah jadi presiden atau? Jadi presiden ketemu di Kendari. Oh ketemu di Kendari? Kendari. Masih mengingat Bapak? Sangat mengingat. Terakhir, waktu ketemu pertama di Papua, saya bertugas di Papua, kemudian waktu salaman, dia pegang tangan saya, terus dia ingat, kemudian disampaikan kepada Jenderal Ika, Iki Koncoku katanya kan, begitu disebut ini Iki Koncoku, terus Jenderal mundur 7 langkah. Disitulah ngobrol-ngobrol, kemudian ketemu yang kedua di Kendari, langsung saya dipanggilnya, ketemu ketiga di Kendari. Iya, manggil Bapak apa? Masih menyebut nama? Mas. Kemudian dikenalkan sama Pak Menteri dengan Pak Gubernur. Pak Menteri, Pak Gubernur, ini Mas Tari, kawan saya di SMA, orangnya lucu. Oh gitu ya. Lucu karena memang nggak ngerti bahasa Jawa saat itu. Dan sering dikerjain sama Pak Jokowi. Iya, nah, okay, Tapi setelah ramai tentang tuntutan ini, ijazah palsu, dugaan ijazah palsu dan mengemuka, pernah ketemu lagi belum? Belum. Iya. Jadi datang ke sini atas panggilan siapa? Tidak dipanggil. Saya prihatin. Ya. Kami punya sekolah dianggap ilegal. Itu yang membuat saya prihatin. Sehingga saya ingin harus hadir untuk melihat
dan menyaksikan persidangan ini supaya berjalan dengan baik dan keadilan di mana. Oke, iya ya. Jadi Bapak meyakini bahwa ijazah kalau ijazah Pak Jokowi dituding palsu, berarti ijazah Bapak juga palsu. Iya dong. Iya, ya. Tidak berlaku. Iya, iya. Ya. Padahal ini kan dikeluarkan oleh pemerintah, oleh ya. Diknas saat itu. Ya. Waktu dulu siapa ininya menterinya, mendikbudnya? Waktu Daud Yusuf kan harusnya kami selesai 79. Harusnya selesai tahun 79. Kemudian ya. Pak Menteri P dan K Daud Yusuf menambah 6 bulan. Sehingga kami, waktu dulu itu ada kasus itu ya. Sehingga ya, kami akhirnya keluarnya tahun 80. Oh, tahun 80. Iya, ya. Jadi Menteri Pak Daud Yusuf ya. 89. Ya, 79 harusnya. Harusnya kami keluar 79. 79. Ya, ya, ditambah waktu yang harusnya orang selesai Desember, kemudian jadinya Juni, akhirnya kami nambah 6 bulan. Iya, iya, iya. Jadi tahun 80 lah. Habis dari SMA, apakah ada komunikasi Bapak mendaftar ke UGM atau tidak? Saya mendaftar ke UGM, saya tidak tahu beliau mendaftar juga, tiba-tiba ketemunya saat kumpul-kumpul mahasiswa. Pernah ketika Bapak mahasiswa di UGM, Pak Jokowi mahasiswa UGM ketemu? Pernah di UGM. Pernah. Tahun berapa itu? 84 dari mau ujian. Kalau enggak salah selesai kita tahun 85, beliau juga 84. Jadi sebelum selesai, sebelum tamat. Oke. Okay. Jadi sekitar tahun 84 Bapak ketemu dengan Pak Jokowi sama-sama mahasiswa ya. Mahasiswa UGM. Iya, mahasiswa UGM. Bapak kedokteran hewan, Pak Jokowi kehutanan. Ya. Kesan apa ketika sudah lama tidak bertemu dengan Pak Jokowi? Waktu itu hari Jumat, dipegangnya saya, terus pakai bahasa Jawa, kamu sudah selesai belum? Iya. Saya bilang belum. Dia bilang, wah saya ini sudah selesai, kamu jauh-jauh sekolah, kenapa tidak cepat selesai? Ya. Saya bilang, wah duluan lah, nanti aku melu. Iya. Tahun berapa Pak Jokowi di UGM selesainya? Kalau saya tidak salah 85 ya. 85 Pak Jokowi selesai dari UGM. Ya, kalau nggak ya. Salah karena Bapak belum selesai ya, karena kedokteran ya. Iya, iya, iya. Oke. Harus koas dulu kayak. Harus koas ya. Nah, pasca jadi presiden sudah ketemu lagi setelah di Papua, terus yang kedua ketemu di mana? Di Kendari. Di Kendari. Nah, setelah kasus ini muncul sudah ketemu lagi belum? Belum. Ya. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada Pak Jokowi? Ya, pertama harus berbesar hati bahwa memang dunia ini ada yang senang dan ada yang tidak senang. Ya, dunia ini variatif, tidak mungkin ada yang namanya suka 100%. Jadi harusnya berbesar hati dan tetaplah bertugas melaksanakan tugas-tugas ngurus rakyat dan ngurus negara. Kelihatannya Bapak sedih Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu ini? Bukan sedih, kalau itu dituduh palsu sama sakit dengan hati. Kami, iya, itu adalah palsu. Karena kami sekelas, ijazah kami sama. Jadi kalau dituduh Presiden Jokowi ijazahnya palsu, berarti ini sama dengan menuduh kami ijazah palsu. Dan ini resmi dikeluarkan oleh P dan K. Iya. Yang dikeluarkan oleh P dan K itu aja. Oke, iya, iya. Kira-kira pesan apa terhadap masyarakat agar mencuatnya kasus ini? Jadi pesan saya ke masyarakat berpikir yang logis, ya kan? Karena kita masuk sekolah pendidikan tinggi itu SMA kita diperiksa, diseleksi. Apalagi beliau sudah beberapa tahapan kan, pasti ijazah kita diseleksi, diperiksa. Kita masuk UGM saya diseleksi, diperiksa keabsahan ijazahnya. Ijazah. Jadi, dan ijazahnya itu adalah benar ya. Iya dong. Jadi harusnya masyarakat berpikir yang logis lah. Ya. Apalagi sekarang IT yang banyak. Okay. Terima kasih Mas. Baik, baik. Ya, gimana Pak? Saya baru aja telepon Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah ini SMA 6 sekarang. Munarso. Jadi gini. Nama SMPP 40 garis miring SMA 6 ya. Nama SMPP 40 garis miring 6 itu mulai tahun 79 setelah mendapat SK dari Kanwil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian clear namanya SMA 6, jadi sebelum menjadi SMA 6 itu masih namanya SMPP garis miring 40. Itu berdasarkan SK Kepala Kanwil Pendidikan Kebudayaan Jawa Tengah.
tahun 85 ada keputusan Menteri Pendidikan namanya SMA 6 Solo. Itu mulai tahun 85. Nanti saya minta SK-nya dikirim ke saya, Pak. Sedang diminta. Ya, ya, cukup. Ya. Ini saya luruskan yang benar yang itu. Baik, berarti tahun 79 itu sudah ada namanya. Sudah ada namanya. Sudah ada SMA 6. Oh, jadi ya. Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan dalam kurung SMA 6 itu tahun 79 ya. Mulai tahun 79. SK dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Ya. Setelah ada keputusan menteri tahun 85 namanya menjadi SMA 6. Iya, clear gitu aja. Baik, pemirsa, kita